PCR merupakan golden standard dalam deteksi COVID-19 yang ada. Dan harga PCR di Indonesia ini belakangan menjadi sorotan karena dinilai terlalu tinggi. Kemudian Presiden Jokowi menginstruksikan untuk ada penyesuaian harga dan ini baru saja diumumkan bahwa PCR harganya turun menjadi Rp495.000 untuk Pulau Jawa. Sementara untuk di luar Pulau Jawa yakni Rp525.000. Dari mancanegara ada informasi tentang kelompok Taliban yang menduduki Afghanistan. Bahkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani juga dilaporkan melarikan diri sesaat sebelum kelompok Taliban memasuki wilayah yang ada di Afghanistan atau wilayah pemerintahan tersebut. Lalu bagaimana kira-kira dinamika kondisi ini dan apa kemudian upaya yang akan dilakukan untuk bisa mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Afghanistan? Kita akan berdiskusi nanti lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya punya informasi, ini dia. Ada yang katanya gagal move on. Masih keingatan terus sama mantannya. Tapi lagi-lagi ini bukan cerita tentang saya. Ini adalah kisah yang dituliskan oleh Tulus melalui lagu terbarunya yang bertajuk Ingkar. Ya, dalam video viral pilihan kali ini kita akan hadirkan satu lagu terbaru dari Tulus ini. Dan pastinya semua hal yang ramai diperbincangkan di media sosial akan kita bahas bersama malam hari ini. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Connected. Jiwa sepimu harga uji swab PCR Indonesia tengah menjadi sorotan karena dinilai 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan negara India. Presiden Jokowi